itu sekitar jam 7:30 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Sahabat Kompas.com, kasus hukum Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan dengan aktivis Haris Azhar dan koordinator Kontras Fathia Maulidianti masih terus berlanjut. Pada Selasa 18 Januari 2022 pukul 7.45 waktu Indonesia Barat, sempat terjadi kehebohan karena Haris dan Fathia hendak dijemput polisi. Keduanya akan diperiksa terkait tudingan pencemaran nama baik dan pelanggaran UU ITE yang disangkakan Menko Luhut. Fathia menyebut ada 5 polisi yang mendatangi kediamannya, sementara Haris Azhar mengatakan ada 4 polisi yang mendatangi rumahnya. Jadi gini ceritanya. Jadi memang tadi pagi baik saya maupun Haris itu ada penjemputan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kalau ke saya sendiri ada sekitar 4 sampai 6 orang yang datang, ada 2 mobil di mana itu sekitar jam 7:30 pagi datang ke kediaman saya, lalu membawa surat untuk pemanggilan paksa untuk pemeriksaan sebagai saksi. Tetapi saya menolak karena saya bilang bahwa saya akan sendiri yang datang ke sana hari ini pukul 11 saya bilang. Nah, setelah itu mereka pamit dan tidak jadi membawa paksa. Wakil Koordinator Kontras Rifanli Anandar menilai penjemputan ini terkesan buru-buru dan dipaksakan. Pasalnya Haris dan Fathia, melalui kuasa hukumnya telah mengirim surat permintaan penundaan pemanggilan karena berhalangan hadir. Namun Rifan menilai polisi tak pernah merespon secara serius atas permohonan penundaan waktu pemeriksaan itu. Rifan pun menduga kasus ini syarat akan konflik kepentingan lantaran pelapor merupakan pejabat publik. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Auliansyah Lubis, membantah jika pihaknya menjemput paksa Haris dan Fathia. Namun ia tak menampik jika penyidik telah mendatangi kediaman Haris dan Fathia pada Selasa pagi. Menurut Auliansyah, hal itu dilakukan karena kedua aktivis tersebut sempat 2 kali tidak memenuhi panggilan polisi, yakni pada Desember 2021 dan Januari 2022. Kemudian dari hasil kesepakatan, Haris dan Fathia akhirnya bersedia untuk datang sendiri ke Mapolda Metro Jaya pada hari yang sama. Haris Azhar dan Fathia pun mendatangi gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya pada siang harinya. Keduanya selesai diperiksa sekitar pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Haris menyebutkan ada sekitar 17 pertanyaan yang dilontarkan penyidik dalam pemeriksaan. Pertanyaan itu yakni seputar kanal YouTube milik Haris dan materi yang jadi pemicu laporan tersebut. Sementara itu, Fathia mengemukakan ada 20 pertanyaan dari penyidik yang harus dijawab pada pemeriksaan. Salah satu pertanyaan dari penyidik itu yakni soal kanal YouTube. Kita 17, 20, di jumlah jadi 37. Banyak soal akun YouTube saya, lalu juga soal materi conflict of interest-nya, dari soal risetnya oleh 9 organisasi. Ya, selain itu juga, selain soal akun YouTube, juga dipertanyakan terkait sumber-sumber riset ataupun data-data yang menyebutkan terkait dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan yang dimana itu sebenarnya sudah dijelaskan di dalam risetnya juga. Dan selain itu juga mempertanyakan terkait soal metodologi dan lain sebagainya yang itu tadi sudah dijawab melalui proses pemeriksaan.
Perkara ini bermula dari percakapan Haris dan Fathia dalam video yang diunggah di YouTube Haris Azhar. Dalam video itu, Haris dan Fathia menyebut Luhut bermain dalam bisnis tambang di Intan Jaya, Papua. Tak terima dengan tudingan itu, Luhut melalui tim pengacaranya melayangkan somasi sebanyak 3 kali ke Haris dan Fathia. Dalam somasi tersebut, Luhut menuntut permintaan maaf dari keduanya. Namun, permintaan itu tak kunjung dipenuhi hingga akhirnya Luhut melaporkan Haris dan Fathia ke polisi. Di Treskrim Suspolda Metro Jaya, Kombes Aulian Syah Lubis mengatakan sejauh ini penyidik telah mengupayakan mediasi antara Haris dan Fathia dengan Luhut. Namun, mediasi yang dijadwalkan berlangsung pada 23 Desember 2021 dan 6 Januari 2022 gagal lantaran kedua belah pihak tak kunjung bertemu. Alhasil, penyidik pun melakukan gelar perkara dan menaikkan status perkara tersebut dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Namun demikian, Polda Metro Jaya memastikan Haris dan Fathia masih berstatus sebagai saksi. Demikian news update, simak informasi terupdate lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.